Hai, saya Raden Andrianto. Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 nanti akan ada pembukaan Piala Dunia yang diadakan di Qatar. Ajang pertandingan sepak bola bergengsi yang hanya diadakan setiap 4 tahun sekali ini sangat sayang untuk dilewatkan bagi penggemar sepak bola. Pada pembahasan kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menonton streaming resmi Piala Dunia 2022 dengan memakai aplikasi video. Sebelum itu, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi video dalam smartphone Anda. Tekan tombol akun dan pengaturan. Kemudian tekan tombol ini untuk berlangganan paket premier. Kemudian pilih paket utama, yaitu Piala Dunia Qatar 2022. Di menu berikutnya, Anda harus memilih salah satu paket yang ditawarkan, yaitu paket khusus smartphone dan tablet, serta paket untuk semua perangkat. Saya memilih paket untuk semua perangkat karena saya ingin menonton pertandingan Piala Dunia menggunakan Android TV. Setelah memilih paket, gulir ke bawah dan tekan tombol beli. Di video ini saya pakai aplikasi OVO yang sudah terhubung dengan Play Store dan sudah saya top up sebelumnya. Kemudian tekan tombol beli dan tunggu hingga proses pembelian selesai. Kembali ke menu akun dan pengaturan, kemudian tekan tombol paket saya untuk memeriksa apakah pembayaran sudah berhasil. Kembali ke menu akun dan pengaturan, tekan tombol ini untuk menghubungkan dengan Android TV. Pastikan aplikasi video sudah terinstal di Android TV milik Anda, kemudian buka menu akun saya dan ikuti petunjuk yang tertera di layar. Setelah itu, aplikasi video di smartphone terhubung dengan aplikasi video di Android TV. Itulah cara berlangganan paket Piala Dunia Qatar 2022 menggunakan aplikasi video. Selamat menonton Piala Dunia Qatar 2022. Saya Raden Andrianto, sampai jumpa.